Hai. Assalamualaikum bunda-bunda semua. Ketemu lagi bersama Mbok Rio. Hari ini Mbok Rio mau masak mie lagi. Seperti biasa ya, masakan ala-ala Taiwan. Ini dia bahan-bahannya. Ini ada 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah yang udah diiris-iris. Ada sayur hijau secukupnya, wortel secukupnya, jamur kuping secukupnya, daun bawang secukupnya. Ini ada ayam, daging ayam yang udah direbus ya. Ini ada garam, merica sama penyedap, kecap asin secukupnya. Ini ada mie secukupnya, air juga secukupnya. Yuk kita mulai memasak. Kasih minyak secukupnya. Ini minyaknya udah panas ya. Masukin bawang merah sama bawang putih. Goreng sampai harum. Bagi bunda-bunda yang baru bergabung, jangan lupa dukung channelnya Mbok Rio ya dengan cara subscribe, sok atau mangga atau nuhun. Sekarang masukin jamur kuping. Masukin wortel, kasih air. Ini minyak ada kuahnya ya, tapi enggak banyak gitu. Wah, kasih kuah dikit. Tunggu ya sampai wortelnya matang. Ini wortelnya udah matang, kita masukin daging ayamnya. Sayur hijau, garam, merica, penyedap, sekalian masukin. Kecap asinnya masukin. Mie-nya masukin. Ini mie-nya ada kuahnya ya bunda, sedikit tapi kuahnya cemek-cemek. Nggak tahu ini namanya mie apa sih, kecil-kecil gitu. Masukin daun bawangnya. Sayurnya banyak banget nih. Sudah deh matang. Tuh. Sekarang kita angkat.
Ini dia bunda udah matang, rasanya pasti enak. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.